Tribunals, enam anggota DPRD Tanimbar terungkap terima uang SPPD fiktif terdakwa sebut supaya amankan pembahasan LPJ. Sejumlah enam anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terungkap menerima aliran dana yang berasal dari hasil dugaan penyalahgunaan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Seperti Nixon Lara Tutol, Wan Lekruna, Ipon Jinsu dan Markus Atua. Hal tersebut terungkap dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi itu dipimpin Haris Tewa selaku Hakim Ketua didampingi Antonio Sampe Samine dan Wilson Sriver di pengadilan Tipikor Ambon Senin 20 November 2023. Hal tersebut terungkap saat Majelis Hakim Haris Tewa menanyakan saksi Albianto Weli yang diduga sering membawa uang ke sejumlah pejabat. Saksi Albian kemudian mengaku membawa uang tersebut ke para wakil rakyat tersebut dengan nominal yang tidak ia ketahui. Saksi mengaku hanya mengantarkan sesuai arahan dari Kepala BPKD Tanimbare Jonas Batlayeri selaku terdakwa, termasuk mantan Ketua DPRD Jaflawan Batlayeri namun berupa barang. Sementara itu mantan Kepala BPKD Jonas Batlayeri mengaku hal tersebut Uang yang diberikan tersebut ia katakan berasal dari hasil kebijakan SPPD fiktif yang ia buat. Selain pengakuan Batlayeri, mantan sekretaris BPKAD Maria Goretti Batlayeri juga mengaku mengatakan sejumlah uang kepada Ketua Komisi B Apolonia Larat Mase. Selain itu dirinya juga memperkuat pernyataan Albian bahwa bersama mereka mengantarkan semen kepada Jaflaun Batlayeri. Usai mendengarkan keterangan saksi-saksi, Haris Tewal sebelum menutup persidangan meminta terima kasih kepada para saksi dan terdakwa yang sudah buka-bukaan di ruang sidang. Dirinya juga memerintahkan pihak JPU untuk menghadirkan nama-nama yang disebutkan dalam persidangan. Jadi kesalahan dari langsung nama siapa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.